Halo teman-teman, kembali lagi di channel Leon Hartup edisi di rumah aja. Kali ini kami akan membagikan video DIY atau do it yourself rak dinding sederhana dari stick es krim. Bahan-bahannya cukup mudah untuk ditemui. Yang pertama itu adalah lem kayu atau di sini kita gunakan lem tembak dan stick es krim. Tenang aja, kita nggak perlu menghabiskan sekian banyak es untuk membuat ini, cukup dibeli di toko atau supermarket yang menyediakan stick es krim. Teman-teman, dimulai dari menentukan kerangka yang akan kita buat sebagai rak dinding dari stick es krim ini. Kalau di sini kita akan buat bentuk heksagonal atau segi 6. Kita tinggal memberikan lem di setiap sisi stick es krim ini hingga menumpuk. Ditumpuknya secara bersilang ya teman-teman, agar kerangkanya kuat sampai terbentuk beberapa bagian. Nah, karena kita ingin membuat bentuk segi 6, jadi bagian yang pertama itu adalah 6 bagian terpisah yang akan kita bentuk polanya, teman-teman. Segi 6 seperti ini. Ini adalah pola dasar yang nanti akan kita lanjutkan untuk menyusun sampai ke ketebalan stick yang kita inginkan. Setelah kerangka dasarnya sudah terbentuk, kita tinggal menambahkan stick es krim ini. Teman-teman tinggal dilem, ditumpuk terus seperti ini, ditambah, dan tentunya butuh kesabaran dan ketelatenan, ketelitian juga agar bisa terbentuk stick es krim yang rapi dan indah untuk dilihat.
setelah kita menumpuk sekian banyak stick es krim berbentuk heksagonal ini, teman-teman akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Sudah mulai tampak nyata ya raknya. Tergantung selera teman-teman mau buat ketebalan seperti apa. Tergantung juga pengaplikasiannya di mana dan barang apa yang hendak diletakkan di rak ini. Karena saya hanya ingin meletakkan boneka dan aksesoris lainnya. Jadi tidak perlu dibuat sangat tinggi, cukup beberapa tumpukan seperti ini teman-teman. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Rak dinding sederhana dari stick es krim sudah selesai. Pengaplikasiannya saya gantung di ruang tamu dengan beberapa aksesoris seperti boneka dan hiasan-hiasan lainnya yang tentunya akan menambah keceriaan, menambah semarak dan menariknya ruangan kita. Ya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Ingat, stay at home, di rumah aja. Salam sehat. Dadah.